بسم الله الرحمن الرحيم. Hai teman-teman, senang sekali bertemu kembali di channelku, Paton Studio. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum teman-teman. Oh iya, kenalkan, namaku Rizky. Sekarang Rizky mau mengajak teman-teman untuk selalu belajar Al-Quran. Kalian mau tahu nggak? Banyak kebaikan yang kita peroleh kalau mempelajari Al-Quran. Mari aku beritahu. Pertama, membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya dan kebaikannya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Yang kedua, kebaikan bagi siapa saja yang mengajarkannya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, kelak di akhirat Al-Quran akan memberi syafaat atau pertolongan siapa saja yang mempelajarinya. Sabda Nabi, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Selanjutnya, adapun kebaikan bagi mereka orang yang berkumpul untuk membaca dan mempelajarinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sedang mereka membaca kitabnya dan mengkaji atau mempelajarinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk yang di sisinya. Nah, itu teman-teman. Masih banyak lagi kebaikan-kebaikan kalau kita mempelajari Al-Quran. Ayo kita belajar Al-Quran. Oh iya, jangan lupa selalu berdoa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat-sehat, selalu dalam lindungan dan berkah Allah. Jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Soleh, hidup penuh kebijakan.
pernah merasa benci bagi diri hati. Wajah yang anggun, bibir selalu tersenyum, mengucap syukur hampir dalam setiap langkahnya.